Okay guys, welcome back again. Mumpung sekarang lagi gabut ya kan, tidak ada pengisi apapun gitu, nggak ada rank buat hari ini gitu. Jadi kita bakal ngebahas link ya guys ya di sini, sambil menghibur kalian juga gitu guys ya. Siapa tahu kalian suka dengan video ini gitu. Gua tahu buat kalian yang lagi baca-bacain buff dan juga nerfan di ML buat di meta sekarang gitu kan, pastinya kalian lagi ngeliatin kesini gitu kan. Pas kalian lagi scroll, asik linknya gak ada guys gitu kan. Kalian gak lihat guys ya, pas gitu nongol gitu kan si link ini, nerf, oh my god. Gue tahu betapa hancurnya buat kalian user link gitu kan, di nerf lagi gitu. Link padahal udah di nerf beberapa kali, sekarang di nerf lagi guys, parah sih. Oke, daripada kalian mikirin link gitu kan, hati kalian hancur gitu mikirin link yang di nerf, mendingan kita lah ke tutorial aja guys ya, biar kita itu tahu gitu solusinya itu kayak gimana sih bang gitu, biar kita itu tetap jago main link walaupun di nerf beberapa kali gitu sama muntul guys ya. Ya oke, kita langsung aja ke tutorial guys, let's go. Ini video jadi banyolan doang ya guys ya, jadi nggak ada niat serius kayak yang tadi bilang muntul guys. Kadang emang kesel sih guys ya, emang suka ditroll gitu kan. Kita lagi lost gitu, lost track anjir. Kalau lagi menang ya menang terus. Emang liraing, cok. Ya pada banyak basa-basi dan banyak cincong cang cincong. Jadi di sini kita langsung aja ke ini guys ya, ke emblemnya. Jadi di set emblemnya itu link itu ada dua emblem, yaitu emblem jungle. Kalau emblem jungle itu kalian bisa pakai yang ini. Tapi kalau menurut gua, kalau pakai emblem jungle ya damage kalian bakalan murahan guys ya. Jadi damage-nya itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, kalau gua sih rekomendasiin kalian itu pakai emblem assassin yang ini guys ya, karena damage-nya itu ke mage apa sih anjir? Ke mage ya guys ya. Ke mage itu bakalan nikmat banget gitu. Meresap banget guys ya, kayak bumbu gitu guys ya. Intinya ini tuh damage-nya sakit lah gitu. Oke, di sini buat spill ya, kalian bisa pakai retribution, jangan pakai execute guys ya. Kalian itu jangan ngikutin meta yang aneh-aneh anjay. Terkadang gue itu suka liir gitu guys ya, kalau ada orang gitu ngetroll men make link spellnya execute. Udahlah jangan dibahas guys. Oke, di sini buat emblem, kok emblem dia anjing. Oke guys, sorry tadi salah ngomong. Jadi di sini kalau buat build ya, kalian bisa pakai yang ini ataupun pakai yang set of player. Sebenarnya sama sih yang set of player juga. Nah, kayaknya ngikutin sih. Bercanda guys, bercanda. Kalian bisa pakai set of player, ini cuman berbeda ininya doang guys ya. Oke. Oke, di sini gue bakal menjawab pertanyaan ada yang bertanya sih gitu. Bang, gimana cara ngehemat energi link? Aku masih ya wedak gitu kan. Gimana gitu? Ini tuh link guys ya, bukan Fanny gitu. Ada sih aku maha gitu kan. Jadi gini guys, link itu tidak seperti Fanny ya. Kalau Fanny itu kan dia itu kalau kena musuh guys ya, kalau kena musuh nih, ini musuh nih, ini musuh ya. Oke, kita kasih musuh. Bentar, wait, diem. Lu bisa ngejedok gak, cok? Nah, musuh nih diem ataupun musuh kena gitu kan. Kita pakai kabel kiri kanan gitu kan, langsung ke tengah. Jebret. Energi dia tuh nggak bakal boros, men. Jadi, kalau ceiling ini berbeda guys ya. Oke, di sini gua bakal jawab. Jadi caranya, guys. Tadi gua bercanda, guys ya. Jangan anggap serius, cok. Ini karena hiburan aja sih, karena gabut banget anjir dari tadi. Mendingan gua bikin video gitu, cok. Biar lebih keren. Anjir, bang. Oke, di sini kalian buat kalian ya yang pengen hemat energi, intinya itu buff biru penting banget. Kalian tuh harus ambil dulu buff biru, guys. Nah, di sini yang tadinya biasanya kita itu kalau nggak ada buff biru, energinya itu nggak bakal habis segini, tapi setengah, guys. Nah, dari seginilah mungkin ya, segini ya. Nah, bisa jadi segini nih. Nah, kalau kalian ada buff biru, jadi kalian itu habisnya cuman sedikit, guys. Nih, cuman sedikit, guys ya. No. Apalagi kalau kena musuh ya, itu tuh nambah dikit, guys ya. Nah, jadi cara ngehemat energinya itu kalian itu pakai basic attack guys ya. Kalau energi kalian sedikit, pakai basic attack guys. Kalian itu nonjok musuh itu pakai basic attack. Oke, di sini kita lihat. Nah, nambah ya guys ya. Jadi energinya itu link bakalan hemat banget kalau kita itu nge-basic attack guys ya. Jadi energinya itu naik. Nah, jadi energi regennya si link ini tuh ada di basic attack guys. Jadi kalian itu jangan lupa buat basic attack juga kalau main link ya. Jadi skill 2 ini tuh bakalan ngabisin banget energi. Jadi tapi di sini kalau kalian pakai basic attack itu energinya bakal naik guys. Jadi kalian tuh jangan takut kalau kehabisan energi pas main link guys. Intinya ada di basic attack kuncinya guys ya. Kalau kalian pengen hemat energi pakai basic attack, skill 2 basic attack gitu kan. Udah gitu-gitu aja guys ya. Nah, itu jawaban yang pertama ya. Oke.
kalian kalau lagi skill 2 guys ya, kalau lagi skill 2 itu utamain kena musuh guys ya, ataupun kena jungle ataupun apa ya guys ya. Kalau kita nggak kena apa-apa itu nggak bakalan naik guys energinya. Contohnya kayak gini ya, energinya segitu, kalian inget, inget-inget guys, energinya segitu. Tapi kalau kita kenain monster ataupun kenain apa gitu buff, dia itu bakalan naik sedikit-sedikit guys ya. Regennya itu bakalan lebih cepat kalau kita kenain damage gitu ke musuh ataupun ke ini guys ya. Dan jangan lupa pakai basic attack. Nah nanti basic attacknya bakalan ngasih regen energi juga guys ya. Oke, energinya kayak gitu guys. Buat cara regennya kalian cukup basic attack aja sih. No. Tapi kalau kita nggak basic attack ya lama guys ya. No. Lama banget anjir. Kayak kalian itu kayak lagi nungguin apa ya, cok? Kalian lihat. Bentar gua habisin dulu ya. Nih, gua habisin ya. Nah, ini udah habis guys ya. Nah, gua langsung basic attack aja, coy. Tuh, energinya regennya cepet guys. Dan jangan lupa pakai analog, coy. Analog ini tuh berguna banget buat kalian, buat apa ya, nggak ini energi ya guys ya, energi link itu bakalan lebih cepat kalau kita pakai analog juga guys gitu. Oke, ada jawaban yang kedua guys ya. Jawaban yang kedua yaitu kalian itu harus pakai ulti guys. Nah harus pakai ulti guys ya. Nah energinya itu bakalan irit kalau ulti kita itu kena semua guys ya, kayak contohnya kayak gini. Nah ini contoh aja guys, malu kalian terserah mau ngomong gue slowing atau gimana, ini contoh doang guys ya. Nah contohnya kayak gitu, tadi energi gue itu setengah, tapi kalau kena pedang semua itu energinya irit banget walaupun gak ada buff. Oke, di sini kita ambil buff dulu coy, bentar. Oke, kita contohin lagi di sini, kita lihat ya, energi gue misalkan segini lah, setengah ya. Nah setengah, kita ulti, kita lihat kalau kita ambil pedang itu energinya nggak bakal habis guys ya. No, nyantai aja coy. Jadi intinya kalau kena pedang, aduh anjir jadi slow hengki ya, intinya kalau kena pedang gitu kan, 4 pedang itu ya di energi kalian itu irit gitu kan. Jadi kalian jangan takut guys ya. Nah itu salah satu jawabannya guys buat ngehemat energi link. Nah mungkin sampai sini kalian udah kejawab ya buat pertanyaan itu. Caranya kayak gitu guys ya, buat ngehemat energi ya bisa pakai basic attack ataupun bisa pakai skill 2 nya itu harus kena musuh. Terus jangan lupa pakai analog, dan jangan lupa juga ultimate nya juga guys ya. Jadi kalau kalian itu ultimate-nya ngasal gak kena gitu, skill 2 nya juga ya gak guna guys ya. Jadi intinya harus kena pedang lah. Nah kalau kena pedang kan kayak gini tuh, tuh energinya irit guys ya. Nah kayak gitu aja sih guys ya, buat jawaban yang buat ngejawab pertanyaan yang tadi ya guys ya, yang sangat aing liar gitu kan, aing bingung tadinya. Tapi untungnya gue mikir lagi, oh ternyata terjawab gitu kan. Nah oke, jadi kayak gitu aja sih guys ya yang mau gue bahas, karena link, pembahasan link kita itu udah nyampe mana bawah gitu kan. Kalian kalau pengen tutorial CFSN ataupun apapun itu, kalian bisa cek aja video yang pernah gue bikin. Linknya udah gue sediain di deskripsi video di pojok bawah ya, kalian tinggal tonton doang. Dan kalian jangan lupa dikasih like ya guys kalau suka. Dan oke, mungkin kayak gitu aja buat konten kali ini, mudah-mudahan menghibur. Dan ya ini anggap aja konten hiburan guys ya, kayak tutor tapi hiburan juga gitu. Oke, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video guys. Ula poho merelek guys ya.